Halo bro, ada satu subscriber saya yang mau main ke tempat pangkas rambut aku. Dan ini saya masih menunggu dia datang ini di tempat pangkas rambut saya. Tapi dia belum datang juga. Oke ya, kita tunggu. Halo guys, ini baru udah datang orang subscriber saya, katanya ingin lihat. Tujuannya apa Mas Rene, Mas? Sharing toh Mas. Saya sharing tentang kerapi buka pangkas rambut. Malah pemain sampean. Wala. Wis kan ala wongane piye? Gala yo men blas-blas toh Mas. Di Mas delok YouTube-e Mas, 100 subscriber ku tenan to ora? Lho, piye to Mas? Wis tombol lonceng to ora, wis warna warna abu-abu urung. Dewi Mas terus. Lho, ki to lho Mas. Gila, gila bro. Oh iya bro. Ingat, loncengnya ya wis dinyalakno lho bro. Udah dinyalakan kan loncengnya. Ini nomor subscriber saya. Dari tetangga desa, tetangga kecamatan. Saya Gayam, dia Ngasem ya Mas ya. Dulu kita satu kecamatan, cuman sekarang Gayam udah kaya sih, udah bikin kecamatan sendiri. Masih satu kota juga, satu Bojonegoro. Oke teman-teman, kalau ingin main kesini nggak apa-apa, masih dibuka terus. Saya buka jam 7 sampai jam 10 malam, kadang juga sampai jam 9 malam. Piye iki Mas? Ngombe apa Mas? Satu kono apa Mas? Gak wae kuwi Mas. Gang lak Mas, kene kono. Waduh. Edek kok. Tak kira nggo kanca pe belajar potong tak warai. Wis kadiapan anu, roh channel kuwi. Lagi anu lagi Mas, lagi. Kok iki wong anu wong kene ngono maksudnya? Roh kuwi nyanu lho, sampean kan nopo? Kula aning Jenegoro. Oh alah mitra ini Mbak. Mitra apa mesin apa sih? Mesin iya nah, wigo wigo ya. Oh wigo. Kula tak golek terus tak wong nganu Jenegoro. Wong Jenegoro tak gayam kula nek jampet. Lah nek videone sampean nek nomere tak SMS. Iya anjen. Akeh wong takok-takok ngene lho. Oke tak tinggal motong sih ya. Iki Mas. Enek antri telu. Benten iki. Oke, dadi konten. Lagi iki aku baru kali ini ke bahasa Indonesia wong-wong padha ngerti. Baru kali ini saya didatengin sama subscriber, bener-bener subscriber. Ini wah, wow, bahagia loh, bangga loh saya. Subscriber sampai golek aku loh Rene. Nek ngajari potong niku ya wis bolak-balik sih Mas, tapi ya kadang ponakan dene sing tak alah kita anuwi ponakanku iki. Lagi munggah sampean dapat lagi dhe munggah. Iya, lagi desa. Asine kuwi ndek bengi Mas, jam 12. Lah tertunda to ning WP, terus tak anokno paketanku langsung upload. Ngapa suwi lho Mas ngupload ini? 2 jam, 3 jam. Lagi. Heeh. Iya ngupload iki sampai 100% kuwi kadang 2 dino lagi anu. Iki biasane mbene pira Mas video? Sak giga kadang 2 giga. Yo ngenteni paketan. Angel lho ngupload, ngedit, terus makanya sing demo ku gak tak edit blas. Sing latihan iki. Iya, latihan ku ora tak edit blas, awang-awangan langsung tak upload. Nek awang-awangan gak tak edit, nek gak awang-awangan ya tak edit. Lah ya katakan sing buku apa ambuk-ambuk ini ora ngene kok. Iya. Sing berarti sing omahe sampean. Nah, sing omahku tak bangun apa ngisor kan keramik. Resik ngono tembok. Lah sing kene iki ngono kuwi lah cocokan. Ini biasa iki kan kontrak. Nek omah kan anu gak kontrak. Halo teman-teman, ini dari mana, dari Jambat, tapi masih satu kabupaten. Teman-teman mana yang dari Ngawi katanya mau main ke tempat saya, boleh dong. Chat saja ya. Nanti di kolom di bawah deskripsi akan saya taruh nomor saya. Biasanya saya kasih terus itu di deskripsi, cari saja.
lalu cat, nanti akan saya share lap kalau ingin main ke rumah ini. Mungkin yang di dekat-dekat sini saja ya. Halo, apa kabar yang dari Sumberjo, dari Lumajang, dari mana ya, Semarang, dari Ngawi, halo semuanya. Mas Hari sukses selalu. Mas Eno, Tuban, semuanya ya, saya sapa. Atau yang dari luar, mungkin dari Jayapura, dari Kalimantan, mau main ke sini nggak apa. Ini sekarang dari dekat dulu, baru pertama kali ini, makanya saya vlog di Dolani subscriber ngombene iklannya teh gelas. Potong nggak? Iya. Oh, mau apa, nyantai ya? Nyantai, yuk. Tak potong, dadi no konten bisa. Terus pantas ya, Mas? Pantas ya? Apa ya? Undercut. Sing dek ngono aja dur. Sing tipis ndek sampeyan. Oh. Yo, opo sing iki? Karo. Tuh kan ya. Bawah. Itu kan teman-teman, makanya di sini saya tidak perlu mempelajari untuk undercut atau fade atau low fade, karena di sini pelanggan pun nggak tahu namanya. Yang tipis ini itu apa? Yang tahunya hanya saya potong bawah tipis, atasnya sasak gitu aja. Makanya saya percuma belajar untuk low fat, medium fat itu hanya untuk orang kota. Kalau untuk orang kampung itu, orang desa itu ya tinggi tipis segini gitu, atau segini tinggi pendek gitu, rendah gitu aja. Gitu bro. Oke. Sekarang untuk video ini saya akhiri dulu. Dan jangan lupa like, comment, juga share, subscribe. Saya mau motong dia dulu. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.